Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, turun wa majlis syukur. di kesempatan yang indah ini. Indah gitu. Insya Allah. Yalah, Bandung. Mendung hujan. Saya mau bagiin tutorial cara install PPDB online siap pakai. Jadi ini untuk versi premium ya, kita premium dulu. Nah, disimak aja dulu tampilannya, nggak usah di skip, oke? Jadi buat SD, SMP, SMA, TK yang mau mengonlinekan pendaftaran peserta didik baru lewat sebuah website. Jadi mudahnya mempermudah. Mempermudah pekerjaan tanpa perlu menyebar banner. Ya, iya. Jadi lewat online praktis pemirsa, barangkali cocok, disimak praktis aja ya. Dan tinggal pakai. Betul sekali Kang Agus. Ya, ini filenya PPDB online di versi premium ya. Udah ada di dalam folder htdocs, xampp htdocs. Ini filenya, nanti kita pakai ini. Oh, mohon maaf pemirsa, kita aktifin dulu xampp-nya. Bisa xampp. Si kuning. Oke. Ya. Kita. Upload dulu database-nya ya, Mang Agus. Ini database-nya. Oh, sambil menunggu loading, kita di sini pakai Visual Studio Code ya, Mang Agus. Ya. Terserah kalian mau pakai Sublime Text atau malah bebas. Di sini saya pakai Visual Studio Code. Kita upload dulu folder PPDB-nya. Iya. Jadi pakai kode igniter ya, Mang Agus. Iya. Ya. Lihat. Hei, Mang Candil. Sip, sip, sip. Mohon maaf ya. Agak loading-loading gimana gitu. Karena efek hujan, jadi ya malum lah sinyal kehujanan. Enggak sih, kalau misalkan kode igniter tanpa jaringan bisa. Oh, cuma pengaruh dari PC-nya mungkin yang belum diupgrade. Ya, kita bikin database baru dengan nama DB PPDS atau apalah, bebas terserah kalian. Yang jelas PPDS, nggak apa-apa. Tanggung-tanggung bagus ya. Ya sudah. Alhamdulillah. Nanti disesuaikan aja sama file config database-nya. Nah, ini bagus. Tadi kita bikin DB PPDS. DB PPDS. Oke, kita save. Ctrl S. Nah, ini namanya sudah sama, Magus. Oh iya. Filenya kita upload dulu. Krik 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 krik. Bunyi hujan di atas kumrut. Mohon maaf, mohon maaf. Sambil hiburan. Nah, ini
kita upload database-nya bagus. Iya. Sip, sip. Oke. Kita menunggu. Menunggu di sini. Kolot. Maaf Kang Agus, lumayan besar. Iya, 17 KB. Dikit sih. Besar 17 KB. Kita cek PDB Candil kode. Ini disesuaikan sama nama folder ya Kang Agus. Ini kan PPDB channel kode. Iya. Jadi kita cek tampilannya. Kalau PPDB channel kode. Enter. Iya. Nah, jadi seperti ini bagus tampilannya. Versi premium. Kita cek dulu. Oh, ini versi premium ya kan Jani. Tuh, cukup murah lah insyaallah. Tidak menguras dompet. Benar. Benua. Benul. Oh, ternyata ini harus disetting dulu Kang Agus. Kita login dulu sebagai admin. Namun data admin belum terupload karena ini masih loading. Oh iya. Ini ada hasil seleksi diterima atau enggaknya. Bisa terlihat di sini. Ini diterima. Ada informasi. Informasi. Haruan. Ya bagus. Jumlah pendaftar. Pendaftar kita bisa lihat di sini. Detail. Ya. Ada hubungi alamat di sini. Masih loading bagus sih. Sabar. Benar sabar ya. Ini ujian junior. Ini ujian. Krik-krik, nah oke. Mantap, sudah terupload, bagus. Alhamdulillah. Coba kita coba untuk login. Login di admin? Iya, bagus. Gagal, coba share. Salah. Yes. Ini from adminnya seperti ini bagus. Kita bisa. Oh. Indeks. Identitas. Mm-hmm. Nah, kita bisa setting di sini bagus. Itu apa itu? Setting identitas halaman. Oh, sekolah. Halaman dashboard, halaman beranda. Oh. Ini identitas websitenya. Pokoknya kurang lebih seperti ini. Nah. Jalur pendaftaran. Komplitnya berarti lengkapnya.
Nih, kita setting dulu ini dan ternyata guys. Jadi karena form pendaftarannya nggak terbuka. Ini di setting di sini. Oh, belum di setting ya? Iya. Kan tadi masih default. Sempat kita coba dulu. Oke. Okay. Maret ya. Oke, bisa bagus. Nah, ih, mantap. Seperti ini. Kurang lebih seperti itu pemirsa. Jika Anda penasaran, iya. Langsung dapatkan sesuatunya di deskripsi video. Ada di deskripsi ya, guys. Ya. Cukup sekian mungkin informasi yang bisa dibagikan di kesempatan kali ini ya, Mang Agus. Iya, siap. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Iya. Jangan lupa subscribe di itu YouTube yang channel Candil Kode. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.